Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar dengan materi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam teladanku. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah teladan dalam perilaku terpuji, yaitu jujur. Nabi Muhammad berperilaku jujur baik dalam perkataan maupun perbuatan. Karena kejujurannya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mendapat gelar Al-Amin yang artinya dapat dipercaya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita berbuat jujur. Yang pertama kepada Allah, yang kedua kepada diri sendiri, yang ketiga kepada orang tua, dan keempat kepada guru, dan kelima kepada semua orang. Nah, itulah sifat jujur dari Nabi Muhammad SAW yang patut kita teladani. Sekian, wassalam.